Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. مرحبا بكم الحمد لله نحن lagi hari ini untuk meneruskan pelajaran kita Nahwu Dasar bagian ketiga. Kita masuk ke detail-detailnya insyaallah, dan sekarang kita masuk ke naibul fa'il. Sudah selesai alhamdulillah, masuk ke isim kana ya. Sini kalau salah sahih sahih jadi isim kana wa akhwatuha, isim kana dan teman-temannya. Isim kana ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya atau teman-teman. Rumusnya, perhatikan ini rumusnya, hafalkan ini. Rumusnya kana, kana maka setelahnya adalah ismuha dan khobaruha. Isimnya harus marfu' dan khobarnya harus mansub. Hafalkan ini, kana marfu' mansub, begitu ya. Atau hafalkan begini saja, wa kana Allahu ghafuran, wa kana Allahu ghafuran. Hafalkan kalimat ini, maka sudah termasuk ke rumusnya. Kana Allahu ghafuran. Dan hafalkan satu lagi, inna Allaha ghafur. Balik, inna Allaha ghafurun. Perhatikan, kana doma fathah, inna fathah doma. Selesai pelajaran. Hafal? Insyaallah hafal ya. Kana Allahu ghafuran, inna Allaha ghafurun. Balik saja. Kalau kana pertama doma, kedua fathah. Kalau inna fathah dulu baru doma. Itu kebalikannya. Jadi kana dengan inna berseberangan. Kana Allahu ghafuran, inna Allaha ghafur. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kana berarti yang pertama disebut dengan isimnya marfu, Allah itu isimnya marfu, khabarnya mansub ghafuran. Kalau diganti dengan inna, berarti kalau inna isimnya apa? Isimnya mansub, khabarnya marfu. Tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik saja. Alhamdulillah, kita selesai pelajaran hari ini. Cukup ya? Kurang. Tapi sudah bingung semua. Baik. Nah, asalnya kana dan kana asalnya adalah jumlah kana ya, isim kana dan khobar kana asalnya adalah mubtada dan khobar. Mubtada marfu, khobar marfu. Iya enggak? Naam. Berarti asalnya Allahu ghafuran, berarti asalnya apa? Allahu ghafurun. Ghafurun. Gitu ya. Allah mubtada, ghafurun apa? Khobar. Naam.
Allahu ghafurun, Allah mubtada marfu dhamma, ghafurun khabar marfu dhamma. Ketika dimasuki kana, maka yang berubah apa? Kana itunya, artinya khabarnya. Enggak khabarnya, khabarnya. Iya. Mubtada dan khabar ketika dimasuki kana yang berubah adalah khabarnya. Khabarnya. Mubtadanya tetap tidak berubah, hanya saja namanya nanti yang lain ya. Yang tadinya khabar menjadi isim yang tadinya mubtada menjadi isim kana. Itu saja. Nah, tapi kedudukannya tetap marfu'. Kita lihat Muhammadun mujtahidun. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mujtahidun? Khobar. Ingat ketika dimasuki kana yang berubah hanya khobarnya. Ya, nasabkan ya. Berarti ketika dimasuki kana menjadi kana Muhammadun mujtahidun. Berarti yang tadi Muhammad mubtada, mujtahid khobar. Ketika dimasuki kana Muhammad berarti menjadi apa? Kana Muhammad mujtahidan. Naam, i'rabnya. Namanya apa? Muhammad menjadi apa? Kana, isim kana mujtahidan menjadi khabar kana. Kalau di i'rab gimana? Kalau di i'rab ya begitu, berarti Muhammad apa? Isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Naam. Mujtahidan i'rabnya apa? Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufrad. Selesai kan? Gampang ya? Kalau bareng-bareng gampang. Gampang. Kalau bareng-bareng gampang. Tapi yang penting khobarnya yang tadinya marfu ketika dimasuki kana khobarnya menjadi mansub dan disebutnya khobar kana. Udah itu aja. Contoh yang kedua, abuka dzu ilmin. Ketika dimasuki kana berarti kana abuka yang tadinya dzu menjadi apa? Dza ilmin. Begitu ya. Abuka tetap. Abuka tetap. Berarti abu i'rabnya apa? Oh, isim wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu min al-asma'il khamsa wa huwa mudhaf. Wa ka dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathhi fi mahalli jar dafun ilai. Da apa? Khabar kana mansub mansub wa 'alamatu nasbihi madha la bukan alif 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 li'annahu min al-af'a min al-asma'il khamsah wa huwa mudaf ilmin mudaf ilayhi majrur wa 'alamatu jarrihi al-kasra annahu mufrad. Nah, begitu. Jadi i'rabnya sama semua. I'rabnya kita tulis di sini, berarti sebutkan isim. Yang pertama isim kan marfu' wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi, ini cari masing-masing ya. Maksudnya sesuai dengan kalimatnya. Sesuai dengan isimnya. Wa 'alamatu raf'ihi madza li'annahu madza li'annahu titik
khabarnya, khabarnya juga sama, berarti apa? Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi apa ini wa alamatuhu, wa alamatuhu boleh ya, wa alamatuhu enggak masalah, atau wa alamat, wa alamatu nasbihi, wa alamatu nasbihi, silakan cari nanti tandanya apa ya, sesuaikan dengan isimnya. Li'annahu li'annahu, sesuaikan juga dengan isim. Ini i'rabnya begini, selalu begini. Kalau tadi berarti dia wa'alamatu nasbihi al-alifu gitu ya Ustaz? Wa'alamatu nasbihi al-alifu na'am. Li'annahu minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Nah, begitu. Disesuaikan dengan isimnya apa? Kan? Baik, at-talibani mujtahidani. At-talibani di apa? Mubtada. Mujtahidan khabar. Ketika dimasuki kana berarti yang berubah khabarnya, mujtahidan ya. Mujtahidan yang berubah tuh jadi mansub. Berarti kana talibani mujtahidaini. Berarti talibani apa? I'rabnya? Isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu na'am li'annahu musanna na'am mujtahidaini apa? Mujtahidaini mujtahidaini apa? Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Mafhum? Insyaallah. Ternyata belajar nahwu itu sahal ya. Ya, enak sih Pak Ustaz. Cuma kadang suka lupa, suka lupa. Kalau enaknya nang poster cuman ya maklum lah. Lupa. Nah, nah, persoalan sih. Ana juga sama. Keputer-puter. Tidak masalah. Yang penting oh, ketika misalkan menemukan kana, buka lagi. Oh, kana itu pembahasan seperti ini. Dan ini rumus yang sangat padat sekali. Ana bikin padat. Jadi isimnya contohnya isimnya banyak. Isim mufrad contohnya, kemudian ismul khamsah, musanna, salim dan seterusnya. Baik, yang ketiga, yang keempat, al-muslimuna mujtahidun. Al-muslimuna dia mubtada, mujtahidun khabar. Ketika dimasuki kana berarti jadi kanal muslimuna mujtahidina. Berarti al-muslimuna i'rabnya gimana? Isim kana marfu' wa alamatu rafa'ihi al-wawu li'annahu jam'un mudzakkar as-salimu. Nah, mujtahidin, mujtahidin apa? Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'un mudzakkar as-salim. الطالبات ناجحات الطالبات مبتدا ناجحات خبر ketika dimasuki kana menjadi kana الطالبات ناجحاتين. طيب طالبات apa i'rabnya? Isim kana, isim kana marfu wa alamatu rafa'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'ul mu'annasi as-salim. Najihat khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'ul mu'annasi as-salim.
Nah, Ahmad Atsyan, Ahmadu Atsyan. Di sini tidak ada perubahan ya. Walaupun mamnu minas sharaf di sini tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia isim mufrad sama dengan isim mufrad. Jadi menjadi kana Ahmad mubtada Atsyan khabar. Ketika dimasuki kana, kana Ahmadu Atsyan. Ahmad berarti apa? Isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu isim mufrad. Nah, Atsyan, Atsyan, Atsyan khabar kan mansub wa alamatu raf'ihi al-fathatu li'annahu mufrad. Ingat ya, jangan ada yang mengatakan li'annahu mamnu minas sharaf. Tidak, li'annahu mufrad ya, tetap. Nah, di sini enggak berlaku mamnu minas sharaf ya. Walaupun dia katanya mamnu minas sharaf, tapi tetap dia mufrad. Baik, paham? Silakan ada pertanyaan. Tanah ini sahal ya, insyaallah. Sahal, kita teruskan. Kita lihat teman-temannya. Isim kana wa akhwatuha. Isim kana dan teman-temannya, saudaranya. Ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Perhatikan, saudaranya adalah dan kana dan seterusnya ya. Maksudnya kalau ada kata-kata ini, i'rabnya sama seperti kana, gitu ya. Yang pertama kana, yang kedua asbaha, yang ketiga adha, yang keempat amsa, yang kelima dhalla, yang keenam bata, yang kelima sara, yang keenam laisa, yang ketujuh mazala atau mabariha atau mafatiha atau manfaqa, yang terakhir madama. Ya, ini teman-temannya ya. Jadi kana maknanya bisa dahulu atau bisa biasanya tidak ada maknanya ya. Kana itu biasanya maknanya dahulu atau bisa tidak ada maknanya. Asbaha maknanya adalah di waktu sobah. Adha di waktu duha. Amsa dan kata masa di waktu sore. Dhalla di waktu siang. Bata di waktu malam. Sara maknanya adalah menjadi atau menjadilah. Laisa maknanya adalah bukan atau tidaklah. Laisa bukan atau tidak. Ingat, laisa itu masuk ke kana temannya. Mazala, mabariha, mafatiha, manfaqa, ini maknanya selama atau senantiasa. Madama artinya selama juga sama. Taib, sebagian af'al bisa bermakna sor. Sebagian kata-kata ini artinya sor. Yang pertama kana, kana maknanya sor. Fa'idha. Taib, ini hapus harokatnya satu ya. Fa'idhan di situ, tulisannya di situ fa'idhannya di buku-buku. Tulis harokatnya satu saja ya, fa'idha. Fa'idhan, 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 fa'idhan. Fa'idha itu harokatnya satu ya, buang satu. Fa'idhan syaqqatis sama'u fa'kanat warudatan kaddihan. Perhatikan. Fa'idhan syaqqatis sama'u fa'kanat. Fakanat di sini maknanya adalah fasor. Jadi fa'idan syaqqatis sama'u. Ma makna in syaqqat? In syaqqa. Terbelah ya. In syaqqa artinya terbelah. Fa'idan syaqqatis sama'u. Apabila langit terbelah. Fakanat maka maknanya adalah fasorot, maka jadilah warodatan katiha. Warodatan katiha, wardah
itu bunga ya. Ad-dihan, dihan dari kata duhun. Nanti maknanya lihat di Al-Qur'an. Fa idza shaqqatis sama'u fa sara. Ini maknanya kanat di sini maknanya sara, maka menjadi. Maka menjadi. Kemudian asbaha maknanya salat juga. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka di waktu subuh bi ni'matihi ikhwana. Kalian nikmat menjadi bersaudara apa? Ini maknanya adalah fa asbahtu menjadi apa? Ai fasirtum. Gitu ya. Fasirtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah dengan nikmat itu kalian bersaudara. Jadi fa asbahtu maknanya apa? Fasirtum. Kemudian adha juga yang maknanya sara. Adha al-alamu qaryatan saghiratan. Adha artinya di waktu duha, tapi di sini maknanya adalah sara. Sara artinya menjadi ya. Jadi sara al-alamu itu maknanya qaryatan saghiratan. Jadi sara al-alamu alam menjadi qaryah saghirah. Apa makna qaryah saghirah? Kampung yang kecil, desa yang kecil atau kampung yang kecil. Maksudnya apa? Maksudnya alam sekarang itu sudah menjadi kayak seperti kampung yang kecil. Nah, jadi dekat. Nah, jadi dekat, jadi semuanya bisa kita tahu. Tapi kemudian amsa maknanya juga sorong. Amsal hatifu daruriyan li kulli syakhsin. Amsa, ingatnya kalau amsa makna aslinya adalah di waktu masa, sore hari. Tapi di sini bukan amsal hatifu pada sore hari, hatif. Apa makna hatif? Telepon. Nah, jadi bukan pada sore hari, telepon menjadi darurat, penting ya, bagi setiap orang. Bukan, tapi fasara ini, saral hatifu. Telepon menjadi penting li kulli syakhsin bagi setiap orang. Nah, dhalla juga di sini maknanya sara. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Wa idza bushira, apabila dikabarkan kabar gembira, bushira ini kabar gembira ya. Apabila diberikan kabar gembira ahaduhum kepada mereka bil unsa, dengan unsa maksudnya adalah sobi, ini perempuan, anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda, muka mereka sorok. Dhalla maknanya adalah sorok, jadi sorok menjadi wajhuhu muka mereka muswad dan menjadi hitam. Kenapa hitam? Punya anak perempuan. Nah, maksudnya hitam di sini apa? Malu. Nah, malu dia enggak mau ya. Nih, jadi zaman jahiliyah dulu mereka inginnya anaknya laki-laki semua biar bisa jihad. Itu. Ini maksudnya. Jadi wajhuhu muswaddan, ini mukanya berubah menjadi hitam, maksudnya adalah mereka enggan memiliki anak. Ini zaman jahiliyah dulu ya, sebelum Islam. Baik, mafhum ada pertanyaan sini? Tidak ada. Kita lihat satu lagi. Isim kana wa akhwatuha. Kana khusus untuk kana. Perhatikan khusus untuk kana nih. Khusus untuk kana. Kita mungkin dalam Al-Quran ada kalimat yakunu, ada yakun, ada akun, atau ada aku. Kita lihat apa maksudnya. Kana boleh dibuang nunnya pada yakun, pada yakunu, maksudnya pada fiil mudhari, dengan empat syarat. Yang pertama harus fiil mudhari. Nunnya dibuang boleh, yang pertama harus fiil mudhari. Jadi maksudnya fiil madhi jangan, kana dibuang nunnya menjadi ka, tidak.
Yang kedua harus majzum dengan suku. Berarti sebelumnya ada huruf jazm. Ya, sebelumnya harus ada huruf jazm. Kemudian tidak bersambung dengan domir nasab. Ketika mau dibuang huruf nunnya, enggak nyambung dengan huruf nasab. Seperti misalkan in yakun hu, hu-nya ini dia domir nasab. Dalam keadaan nasab. Tidak seperti itu. Huruf setelahnya bukan sukun juga. Nah, nunnya boleh dibuang kalau huruf setelahnya bukan sukun juga. Kalau misalkan contohnya Allah, ini Allah, sukun lam yang pertama. Jadi lam yakun Allah, nunnya dibuang. Ini tidak boleh karena setelahnya huruf sukun. Kita lihat contoh, misal inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyriki. Perhatikan, yaku ini asalnya adalah yaku. Yaku. Nam huruf jazm, nunnya menjadi majzum, maka ini boleh dibuang nunnya plus waw. Jadi walam yaku. Yang kedua, walam aku bagian. Asalnya walam akun. Walam akun bagian. Jadi akun waw-nya matnya enggak dihilangkan ya karena nunnya sukun. Karena nunnya sukun, jadi akun asalnya begini. Akun gitu ya. Kemudian nunnya juga boleh dibuang menjadi walam aku bagian. Asalnya akun. Qalu lam naku minal musallin. Perhatikan lam naku ada huruf jazm dan juga sama majzum dibuang huruf nunnya. Walam naqunu ta'imul miskin. Naku juga sama. Ini boleh dibuang huruf nunnya dengan syarat empat syarat tersebut. Empat syarat tadi. Baik, alhamdulillah sampai sini berarti untuk isim kan. Ada pertanyaan silakan. Minta tolong diulang Ustaz yang terakhir. Yang terakhir, qalu lam naku ini sama. Asalnya nakun. Asalnya nakun gitu ya. Nakun waw-nya dihilangkan karena nunnya sukun. Nah, dan nunnya juga dihilangkan, ini boleh ya. Karena sebelumnya ada huruf jazm. Lam nakun. Qalu lam naku minal musallin. Asalnya nakun. Walam naku ini juga sama dari kata ini. Nakun. Walam nakun nut'imul miskin. Pak Ustadz, kok itu sudah untuk aku? Itu bukan aku. Nah, kenapa? Ada tukang juga. Itu kok aku ya? Iya, aku. Aku, kenapa aku? Bukan aku gitu ya. Kenapa aku? Nah, kalau tadi kan uangnya dibuang. Uangnya dibuang ya karena ada lam. Itu kok lalu aku? Nah, misalnya. Nah, di sini disebutkan yang pertama apa? Yang pertama pakai ya, yaku. Yang kedua pakai hamzah, aku. Ya. Yang ketiga pakai nun, naku. Apa nih bedanya? Kalau yakun, yaku ini berarti asalnya untuk siapa? Domirnya? Hua. Hua. Nah, kalau aku untuk ana, na'am. Kalau naku untuk nahnu, na'am begitu. Oh, itu maksudnya domirnya. Na'am. Begitu. Tadi apa, berubah dengan sendirinya karena bukan, jadi domirnya ya, iya, fa'il. Iya. Kalau yaku berarti untuk gua, aku untuk ana, dan naku untuk nahnu. Ampun, ada pertanyaan lagi silahkan. Itu katanya khusus yakun aja atau ada film dor yang lain ya? Film dor yakun ya, enggak khusus untuk kata yakun aja. Nah, yakun atau yakun apa? Nah, lagi yakun saja. Karena ketika misalkan sudah nambah dengan alif isne yakunani itu lain lagi, nggak bisa dibuang. Ya, untuk yakun saja mufrad ya, untuk mufrad.
Jadi untuk yakunu berarti untuk mufrad siapa? Untuk huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Iya, di sini berarti untuk huwa, hiya, anta, kemudian ana, dan nahnu. Ini saja. Maksudnya apa? Yang belum ada tambahan setelahnya. Mafhum, ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan ke inna. Inna juga sama pembahasannya, tidak jauh beda. Taip, inna. Yang tadi kita sudah sebutkan, inna itu kebalikan dari kana. Inna ialah khobar yang dimasuki inna atau saudaranya. Jadi inna rumusnya, perhatikan ini rumusnya. Inna sama, yang pertama ada isimnya dan yang berikutnya ada khobarnya. Inna isimnya mansub dan khobarnya marfu. Dan kata yang dimasuki inna asalnya adalah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Seperti contohnya misalkan yang pertama, Muhammadun, ini dia mubtada. Mujtahidun, ini dia khabar. Kalau tadi mubtada khabar dimasuki kana, yang berubah adalah khabarnya. Kalau mubtada khabar dimasuki inna, yang berubah apanya? Isimnya. Isimnya. Nah, ini ya, yang berubah adalah isimnya. Isimnya menjadi mansub. Nah. Contoh, Muhammadun, mujtahidun, Muhammadun mubtada marfu dhamma. Mujtahidun khabar marfu dhamma. Ketika dimasuki inna menjadi inna Muhammadan mujtahidun. Di Muhammadan yang berubah. Berarti i'rabnya Muhammadan apa? Isim inna. Isim inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismun mufrad. Naam. Mujtahidun khabar inna mansub wa alamatu nasbihi afu. Khabar inna marfu wa alamatu rafi'ihi dhammah li'annahu mufrad. Naam. Berarti ya tulis i'rabnya ya. I'rabnya sama. Silakan yang mau ditulis tulis. Berarti kalau dia isimnya tersebut dengan isim inna atau anna dan sebagainya jenisnya, isim inna mansub wa alamatu nasbihi sebelah mana enggak nulisnya? Di atas, di atas wa alamatu nasbihi apa li annahu dan yang kedua khabarnya. Khabar inna marfu' wa alamatu rafa'ihi madza li annahu madza. Tep, contoh yang kedua. Abuka du ilmin. Abuka du ilmin.
Abu berarti dia mubtada. Mubtada. Dan ka dhamir mudhafun ilaih. Tu khabar. Dan ilmin mudhafun ilaih. Ketika dimasuki inna berarti inna abaka tu ilmin. Baik, aba i'rabnya apa? Isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-alif annahu min al-asma'il khamsah. Nah, wa huwa mudhaf kaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر لأنه مفرد. Terus tiga, at-talibani mujtahidani, at-taliban mubtada, mujtahidan khabar. Ketika dimasuki inna berarti menjadi apa? Inna talibaini mujtahidani. Talibaini apa? Iramnya? Isim inna mansub wa'alamatul nasbihi alia li'annahu musanna mujtahidan khabar inna marfu' wa'alamatul rafa'ihi al-alifu li'annahu musanna. Sahih. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimun mubtada, mujtahidun khabar. Ketika dimasuki inna berarti apa? Innal muslimina mujtahidun. Nah, al-muslimin i'rabnya isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-ya' annahu jama'ul mudzakkari as-salim. Mujtahidun khabar inna marfu' wa alamatu rafa'ihi al-wawu li'annahu jama'ul mudzakkari as-salim. الطالبات ناجحات. الطالبات مبتدا ناجحات خبر. ketika dimasuki inna menjadi inna الطالبات ناجحات. الطالبات i'rabnya isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-kasratu li'anna jama'ul mu'annas najihatun khabar inna marfu' wa alamatu rafa'ihi al-dhammah li'annahu jama'ul mu'annas salim. Ahmadu atshan. Ahmadu mubtada, atshan khabar. Kalimah suku inna, inna ahmada atashanu ahmada. I'rabnya isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fath'ah li'annahu mufrad atashan
Inna teman-temannya adalah akhwatuha, inna maknanya sesungguhnya, dan anna juga maknanya sesungguhnya atau bahwasanya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita seandainya, la'alla semoga. Ini teman-temannya. Berarti kalau misalkan ada ini, ada anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, i'rabnya sama dengan inna. Tinggal diganti saja, berarti kalau misalkan lakinna abaka du ilmin, sama begitu ya. Berarti abaka, berarti dia jadinya isim lakinna. Ada pertanyaan? Silakan. Sahal ya? Ustaz. Nah. Saya ngulang satu ya. Ustaz, yang ini irobnya yang tolibati. Bener nggak? Soalnya masih karena keder-keder anehnya. Soalnya teman-teman udah pada lancar semua kan? Tolibati ismu inna mansubun wala wala maktubu ya. Wa'ala matu nasbihi al alif. Wa'ala matu nasbihi. Ya, wa'ala matu nasbihi al alif. Ya, Ustaz. Lalu, yang mana Ibu? Tandanya. At-talibati. At-talibati. Kenapa alif tandanya? Ini bukan ini ya, alif sebagai musan apa jamak muannats salim ini. Kenapa alif tandanya? Dia jamak apa musanna. Baik, jamak muannats salim apakah ada tandanya alif? Jamak muannats salim ya, ya. Ini musanna kayaknya ini ya. Untuk lupa yang mana ibu, yang mana yang baris ke ini yang nomor 4 at-talibati najihatun. Baik, nah sekarang kembali dulu sini untuk jama muannats salim, tanda rafa'nya apa, tanda nasabnya apa, tanda jarnya apa untuk jama muannats salim ya. Nah, terus begini saja, jama muannats salim tanda rafa'nya apa, tanda nasabnya apa, tanda jernya apa. Nah, Bapak, kalau yang saya tahu iya ya ya. Iya. Dari Bapak, mana ya? Ibu tahu dari siapa? Enggak, saya ingat ingatannya enggak dari siapa. Lihat buku cuman mungkin lupa. Naam, lihat lagi bukunya. Lihat lagi bukunya coba. Oh iya iya iya. Coba lihat lagi bukunya. Bukunya ada enggak? Bukunya ada. Buku yang kedua. Yang kedua. Nah, buku yang kedua di bagian jama muannats salim. Lembar ke berapa tuh? Jama muannats salim setelah jama mudzakkar salim. Iya. Ada? Enggak ada, ada. Muannats mudzakkar. Iya. Jama muannats salim bukannya. Ya. Ya, taib. Jama muannats salim, tanda rofanya apa? Tanda rofanya jama muannats salim, prof, rofnya nasab. Lah, tanda rofanya, tanda rofanya, tanda rofa, rofanya apa tandanya? Doma. Doma, nah, tanda nasabnya? Tanda nasabnya kasro. Kasro, tanda jernya? Kasro. Kasro. Nah, sekarang kita lihat di sini inna talibati. Tadi talibati ini dia termasuk ke jama muannats salim kan ya? Iya, dan nah, dan ini dia termasuk ke isim inna gitu kan? Iya. Nah, dan isim inna itu apakah dia rofa, nasab atau jar? Maksudnya dia termasuk isim inna. Isim inna itu rofa, nasob, atau jer? Rofa, nasob, atau jer maksudnya Pak Ustadz dimana anunya setelah dimasukin inna. Nah, dia menjadi nasob. Iya, menjadi isim inna itu kan berarti kedudukannya apa? Rofa, nasob, atau jer?
Nasob. Nasob ya. Nah, berarti kalau nasob tidak akan salah lagi. Pasti tandanya apa? Tandanya kalau nasob pasti kasroh. Nah, berarti at-thalibati dia isim inna mansub, tanda nasobnya adalah kasroh, bukan alif. Ya kasroh. Nah, gitu paham? Ya. Nah, tinggal diselesaikan saja. Di anahu, baru sebutkan alasannya. Jama mu'anas salim. Nah, sekarang yang najihat, ini najihat. Najihat, tadi apa dia? Khobar inna, gitu kan? Khobar inna. Ya, dan khobar inna itu rofa, nasob, atau jir? Iya, tandanya kan... Lala, ana nanya. Khobar inna itu nasob, rofa, atau jir? Rofa. Rofa, na'am. Kalau sudah tahu rofa, pasti tandanya apa? Dhamma. Na'am. Berarti najihat, dia khobar inna marfu' wa'alamatu rofa'ihi ad-dhamma li'annahu jama'ah mu'anasan. Begitu. Paham? Banyakan penudum ini. Iya. Na'am. Paham. Nah, begitu. Dari rangkum itu bagian kedua ya, tanda-tandanya rangkum. Tulis tandanya aja ya, tanda-tandanya saja. Iya. Terus dihafalin tandanya ini. Iya. Ingat ya, itu bagian kedua itu harus benar-benar hafal. Harus benar-benar hafal. Ya. Tadi mau mencatat karena teman banyak yang udah lancar jadi enggak prisut-prisut nah ini nyatetnya. Oh iya. Kuncinya di sini ya. Nah, ini ya kuncinya di situ. Ini kuncinya ini paling penting adalah di nahwu bagian kedua. Menentukan tanda-tandanya dan alasannya itu adalah nahwu bagian kedua. Nah, ada pertanyaan lagi? Siapa yang belum paham yang lainnya? Mas Ustaz, tetap di Rob, alhamdulillah. Yang lainnya silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, satu lagi. Inna, saudaranya, inna, sesungguhnya. Anna, sesungguhnya atau bahwasanya. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan, tapi laita seandainya, la'alla semoga. Contohnya, misalnya. Inna allaha ghafurun rahimun. Inna allaha ghafurun rahimun. Taip, kenapa Allahnya fathah? Karena dia isim inna. Nah, jadi kalau ada yang berkata, dia mengatakan dan dikatakan dalam Al-Quran dalilnya adalah innallahu ghafurun rahiman, berarti pasti salah. Gitu ya. Misalkan ada yang ceramah mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran sebutkan Allah mengatakan innallahu ghafurun rahiman. Sudah pasti itu orang kacau. Sudah pasti ya. Tahu maksudnya? Iya. Nah, ya, karena dia salah pengucapannya. Sudah pasti itu kacau. Dia nggak paham bahasa Arab berarti. Nggak belajar. Nah. Itu firman. Harusnya karena ya Ustaz. Nah, harusnya inna allaha ghafurun rahim. Begitu, bukan inna allahu. Salah. Karena kita sudah tahu kaidah. Jadi kalau ada yang mengatakan misalkan innallahu berarti salah atau innallahi misalkan. Berarti kalau lahu kanallahu ya Ustaz. Nah, kalau kana berarti wa kanallahu ghafuran rahiman. Baik. Berarti ghafurun ini apanya? Khabar inna marfu. Kedua, i'lamu anna allaha syadidul iqab. I'lamu anna allaha. Kenapa anna allaha fathah? Oh, karena dia isim inna. Isim inna. Syadidu, kenapa doma? Khobar inna. Khobar inna. Khobar anna ya. Khobar anna. Dan kenapa domanya satu? Mudol. Nah, mudol ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Mana isimnya dan mana khobarnya?
isinya naha, bukan naha ya kan? Ha, naam isimnya adalah ha, dhamir muttasil. Khabarnya? Kaukab. Khabarnya adalah kaukab. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mana isimnya dan mana khabarnya? Isimnya asyayatin. Khabarnya? Kafaru. Khabar apa ini? Khabar lakinna. Nah, maksudnya khabarnya bentuk-bentuknya bentuk apa? Jama, Ustaz. Jama taksir atau jama mudzakkar salim? Jama taksir. Taksir. Nah. Mudzakkar salim bukan jama fi'liyah, iya, bukan Ustaz. Mana? Kafaru. Naam, jumlah fi'liyah ya. Jangan keliru, ini fi'il. Hum ini dari hum ya, Ustaz. Naam, hum. Kafaru, ini dia jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jangan sampai ketukar dengan jama mudzakkar salim. Ini fi'il yang dokternya hum. Nah, nanti ini akan dipelajari di slide berikutnya, insya Allah. Teh, syayatin. Syayatin. Syayatin ini tandanya apa? Tanda nasobnya apa? Iya. Ya. Hah? Syayatin tanda nasobnya apa ya? Iya, Ustaz. Ya, kenapa ya? Karena dia jamak. Jamak mudzakkar salim. Syayatin jamak. Baik, kalau jamak mudzakkar salim apakah dia mufradnya syayat? Jama taksir, Ustaz. Jama taksir. Naam. Berarti tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Naam, fathah. Tapi ini juga jangan sampai keliru ya, walaupun ada tin, tina ujungnya, ini bukan jama mudzakkar salim. Ya. Dia isim jama taksir. Asalnya dari syaitan. Jadi syaitan, jamaknya syayatin, berarti jamak taksir. Tanda nasabnya fathah. Fathah. Nah. Laita waqta asy-syababi a'idun sa'adrusu al-lughata al-arabiyyata. Aina isimnya wa aina al-khabar? Waqta. Waqta isim. Naam. Wa huwa mudhaf, khabarnya? A'idun. A'idun. La'allallaha yarhamuna. Mana isimnya, mana khabarnya? Isimnya Allah. Isimnya Allah. Khabarnya? Yarhamuna. Khabar apa ini? Fi'liyah. Nah, khabar jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Nanti insya Allah dipelajari di slide berikutnya ya. Jumlah. Sama dengan mubtada dan khabar. Macam-macam khobar, jadi jauh beda pembahasan. Sama sini ada pertanyaan sudah. Berarti nanya apa? Apa? Nanya domir mutfasil. Kedudukannya? Mudok. Yarhamuna mafulun bi. Iya. Khobarnya itu yarhamu, itu saja ya. Yarhamu. Nanya dia mudok mafulun bi. Domir mutfasil. Fi mahali nasub mafulun bi. Baik, mafhum. Baik, kalau mafhum tugas akhir semester. Cari minimal 3 cari dalam Al-Qur'an kana dan teman-temannya sama inna dan teman-temannya. Cari dalam Al-Qur'an. Kana atau yang lainnya ya, maksudnya tidak mesti kana, yang lainnya juga sama. Dan inna dan teman-temannya, misalkan ada kaana, lakinna, laita, atau la'alla gitu ya. Cari
Kemudian tentu karena ada teman-temannya, inna dengan teman-teman itu saja. Kemudian tentukan isimnya dan khobarnya. Tentukan isimnya dan khobarnya. Kelas? Kirim kemana? Grup, di grup saja ya. Di grup saja. Ya semuanya bisa. Ada pertanyaan silakan. Berarti ini 6 ya, Ustaz? Yang dipinta 3 saja. Kalau mau lebih 6 boleh silakan, enggak masalah. Apa Ustaz? Duluan Ustaz lagi ada keperluan. Nah, fadhol. Oke, okay, cukup ya. Ustaz, itu yang fadhol Ustaz. Apa Ustaz? Yang nomor 5 Ustaz. Laita. Kalau asyabab itu apanya Ustaz? Syabab mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Iya, jadi waktu syabab mudhaf mudhaf ilaih. Oh iya. Ma makna laita waktu syabab a'idun sa'adrusu lughata al-arabiyyah. Seandainya waktu seandainya nah. Menjadi sebab itu. Syabab mana syabab? Waktu muda, nah, laita waktu syababi a'idun, seandainya waktu muda kembali, saat rusul lughat al-arabiyyah, saya akan belajar bahasa Arab. Ini bagi orang-orang yang putus asa saja ya, bukan buat kita. Buat kita sudah, kita sudah dewasa belajar bahasa Arab. Nah. Tidak ada kata terlambat. Nah, saya. Silakan ada pertanyaan lagi sama sini. Tidak ada cukup ya. Nah, baik. Itu berarti kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke macam-macam khabar inna ya. Macam-macam khabar inna. Sudah kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.